Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala dengan bulu dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menenggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu hari ini kita akan menghadapi yang namanya Minggu Prapaskah, atau sebelum kita merayakan Paskah, di mana Yesus Kristus boleh berinkarnasi menjadi manusia, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang akan kita rayakan tanggal 15 bulan April nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan adalah memuliakan Yesus atau menghormati Yesus. Rencana penyelamatan manusia yang berdosa telah direncanakan oleh Allah sejak dari kekekalan. Bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa, sesungguhnya rencana Allah untuk penyelamatan manusia telah ada sejak dari kekekalan. Bahwa anak Allah atau pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, akan datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa umat pilihan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti sekonyong-konyong tiba-tiba rencana itu ada. Tidak. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tahu bahwa Adam akan jatuh di dalam dosa. Sehingga rencana itu sudah ada sejak dari kekekalan. Bahwa nanti Kristus akan datang menjadi penebus bagi dosa umat manusia. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, merupakan peristiwa awal dari bagaimana Kristus menjalani yang namanya jalan salib. Atau yang kita kenal dengan jalan Via Dolorosa. Jalan penuh penderitaan. Dia menderita supaya kita boleh hidup berharga di mana? Di hadapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika tiba waktunya Yesus menjalani jalan salib, Yesus ditangkap. Bukan hanya ditangkap, Yesus dibawa di hadapan Mahkamah Agung. Dan di hadapan Pilatus untuk diadili. Orang-orang memfitnah dia. Ahli-ahli Taurat memfitnah dia. Orang-orang Farisi memfitnah dia. Supaya Yesus boleh dihukum atau disalibkan. Bahkan orang rela membebaskan Barabas. Asalkan Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ketika Yesus ditangkap di hadapan Pilatus, dia dibawa di hadapan Pilatus, maka Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu ke istana di dalam pengadilan. Kita melihat bagaimana Yesus seumpama atau dianggap atau diperlakukan sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang penjahat yang luar biasa yang telah melakukan kesalahan yang luar biasa, sehingga dia ditangkap. Bahkan dibawa untuk diadili. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar dia ditangkap, bukan hanya sekedar dia diadili, tapi di situ dia diolok-olok atau dia dihina, direndahkan. Mari kita lihat satu persatu. Mereka mengolok-olok Yesus seperti apa dan bagaimana. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-17, di situ jelas dikatakan, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam semua mahkota duri.
Jadi yang pertama kita bahas mengenai mengenakan jubah ungu. Memakaikan jubah ungu, apa artinya? Ini merupakan ejekan atau sindiran kepada Yesus Kristus. Warna ungu merupakan warna kebesaran dalam kerajaan Romawi. Jubah ungu hanya dari keluarga raja atau bangsawan saja yang diizinkan dan mampu mempunyai atau memiliki jubah ungu karena harganya yang sangat-sangat mahal. Yesus dipakaikan jubah ungu, dianggap, diolok-olok bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Dia dihina. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia dipakaikan oleh jubah ungu, bukan mereka menghormati, tetapi di situ ada sindiran, ada ejekan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian di situ dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Apa arti memakaikan mahkota duri di kepala Yesus Kristus? Artinya, ini merupakan lambang penderitaan Yesus Kristus. Yesus disebut oleh Pilatus sebagai raja orang Yahudi. Sebagai seorang raja harus mengenakan mahkota kebesaran. Tetapi Yesus tidak. Justru dianyam dari mahkota duri dan diberikan kepadanya untuk dia pakai. Ini merupakan bentuk penghinaan sekaligus juga penderitaan. Karena mahkota duri itu tertanam di dalam kepalanya kurang lebih 5-6 cm sehingga keluarlah darah. Merupakan penghinaan. Merupakan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus Kristus. Bukan hanya di berikan jubah ungu, dimahkotai duri, dan itu tertanam dalam di dalam kepalanya. Tetapi juga Yesus dipukul kepalanya, Yesus diludahi. Karena apa? Karena dosa-dosa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan bagaimana penderitaan, aniaya, hinaan daripada Yesus Kristus yang dia jalani dalam melaksanakan misi penyelamatan bagi setiap kita. Yesus bisa saja melawan. Bisa saja membuat semua orang yang menghinanya pada waktu itu mati dengan seketika. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Supaya kita boleh diselamatkan. Dia rela menyerahkan nyawanya. Supaya kita yang tadinya harus mati di dalam dosa, boleh hidup dan menerima anugerah keselamatan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, Yesus menerima ejekan, hinaan, penderitaan, dan kematian supaya saya dan saudara dimuliakan dan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, implikasinya bagi kita adalah Yesus menerima ejekan, hinaan, penderitaan, dan kematian supaya kita dimuliakan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Harusnya kita yang harus dihina. Harusnya kita yang mati di dalam dosa kita. Harusnya kita yang menerima cemooh. Harusnya kita yang menderita. Tetapi Kristus gantikan itu semua. Supaya saya dan saudara boleh dimuliakan. Dan memperoleh hidup yang kekal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Mari kita tanyakan pada diri kita. Sudahkah hidup, sikap dan perbuatan kita sudah menunjukkan penghormatan pada Yesus atau sebaliknya? Hidup, sikap dan perbuatan kita seperti iri hati, sombong, hidup dalam dosa, zina, dendam, amarah,
yang membuat kita dalam sikap hidup kita yang demikian mengolok-olok Yesus, dan bahkan orang lain ikut mengolok-olok Yesus lewat sikap hidup kita yang kita lakukan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam hidup kita betul-betul menghormati Yesus dalam sikap dan perbuatan kita, dalam pikiran kita, atau justru sikap dan hidup kita justru mengolok-olok Yesus? Mari dalam kita merayakan Minggu Prapaskah pada hari ini, kita renungkan dalam diri kita bahwa Yesus Kristus menerima ejekan, hinaan, penderitaan, dan kematian supaya kita dimuliakan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita renungkan di dalam diri kita, kita pertanyakan kepada diri kita, sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, atau justru kah hidup kita jauh dari Tuhan yang membuat kita mengolok-olok Yesus? Mari kita bertobat dan hidup di dalam Dia, menghormati Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.